Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan perdram bandan se-Indonesia Raya, khususnya insan drum band se-Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Pamekasan selaku Ketua Umum Pengkap PDBI Pamekasan, yang saya hormati pula Bapak Kasat Binmas Polres Pamekasan selaku Ketua Harian Pengkap PDBI Pamekasan, yang saya hormati Ketua KONI Kabupaten Pamekasan beserta jajarannya, rekan-rekan pelatih drum band, para pegiat aktivis seni musik drum band, aktivis olahraga, dan semuanya masyarakat Kabupaten Pamekasan yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore ini saya akan mensurvei kegiatan latihan di lapangan, yang mana latihan kali ini akan diadakan oleh drum band pendatang baru, drum band yang didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, sama dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa saya mendirikan drum band ini pas di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Saya ingin para personel, saya ingin yang terlibat dalam drum band ini sama halnya punya semangat juang, sama dengan semangat juangnya Panglima Sudirman dan juga para pejuang yang telah gugur mendahului kita semua, baik dari sisi perjuangan, pengorbanan, keikhlasan, cintanya kepada negara. Saya ingin personel ini personel yang juga punya semangat luar biasa, yang nantinya akan membawa keberkahan, prestasi yang setinggi-tingginya untuk kancah perdrambenan Indonesia, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Hal-hal lain drumband ini, drumband yang punya nama Ronggo Sukuwati Duta Suara, disingkat dengan RDS katanya rekan-rekan drumband, berpusat di wilayah utara, yang mana wilayah utara ini saya memang menyisir, agak minim sekali untuk kegiatan perdrambenan. Maka dari itu saya membentuk satuan drumband ini dan dipusatkan di wilayah utara. Mudah-mudahan drumband ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya Kabupaten Pamekasan, membawa keberkahan dan mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua ketahui bahwa anggota personil drum band ini merupakan para pelajar dan juga mahasiswa. Minimal usia 17 tahun dan maksimal usia 23 tahun. Jadi biar ada regenerasi, lebih fresh, lebih cemerlang, gemilang di usia rata-rata tersebut. Jadi saya selaku pimpinan drum band ini, drum band Ronggo Sukowati Duta Suara, mohon doa dan dukungan bagi seluruh masyarakat Pamekasan khususnya, agar ya Allah mudah-mudahan drum band ini bisa sukses, bisa mendulang prestasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih.